Pagar gembul. Balik gerbak ke rumahnya. Ayo. Assalamualaikum Beraya, ketika kita masuk ke perpustakaan di lobi kita sudah diajak untuk makan jengkol. Ya, sebenarnya ini bukan benar-benar makan jengkol, tapi ini adalah sebuah akronim dari mari kita antar jemput buku dengan kolaborasi. Maksa sih akronimnya, tapi ini menunjukkan cita-cita yang besar untuk membangun masyarakat yang suka membaca. Ketika kita masuk ke lantai 1, nah di sini ada Hall of Fame. Bentuknya sebuah labirin yang di dalamnya ada tempat tokoh-tokoh Jawa Barat paling terkemuka yang wajahnya dilukis dan datanya dipajang baik secara digital maupun konvensional untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada kita generasi penerus bangsa. Jadi perpustakaan ini dibuat niat banget selain megah, besar, lengkap, tapi juga mewah dan digitalisasi. Perpustakaan ini besar, luas, ada 3 lantai khusus untuk perpustakaan dan ada 3 lantai arsip ditambah dengan perpustakaan digital yang saya sebutkan tadi tentu saja. Nah ini kita mau keluar, ini kita mau ke WC, jalan keluar sama ke WC itu sama. Ini tetap aja kita disuguhkan sama pemandangan yang sangat bagus. Karya-karya dilukis langsung dengan tangan untuk menginspirasi kita semua. Tuh, mau ke WC baraya? Jangan. Nah ini ada sebenarnya ada lift dan ada eskalator, tapi kita naik tangga darurat karena tangga darurat ini juga mewah kan? Dan ketika kita masuk ke sini, oh ini mewah sekali tempatnya, adem, bisa guling-guling. Tuh lihat ada liftnya kan? Dan ketika kita masuk ke sini, ini perpustakaan dewasa 1. Di lantai 2 ini ada perpustakaan dewasa 1 dan perpustakaan dewasa 2. Baraya jangan mikir yang aneh-aneh soal dewasa, ya bukan buku dewasa dalam artian yang aneh-aneh, tapi ini memang buku yang khusus untuk orang-orang dewasa.
lihat luas sekali tuh, ada tempat rapat, tempat ngobrol, tempat berdiskusi, lengkap dengan AC yang menyejukkan ruangan, dan lantainya empuk banget, enak. Baraya bisa lihat juga pemandangan keluar yang sangat biasa-biasa aja. Nah, bagus kan? Ini tempat bacanya. Jadi Baraya juga ada beberapa daerah di mana Baraya dikasih sedikit privasi untuk membaca. Nyaman, enak. Nah, ini tafsir. Ini di ruang referensi. Lengkap sekali. Bukunya ada sekitar 400 ribu buah buku yang Baraya sayang sekali kalau tidak dibaca, kan? Nah, ya, tapi sama seperti gedung-gedung yang lain, kadang-kadang ada penampakan-penampakan magis. Nah, kan? Ya, terus sekarang hilang. Ya, kalau penampakan memang sering seperti itu, hilang. Tapi sekali lagi, ini bagus. Fasilitasnya sangat mewah. Baraya, jangan sampai tidak datang ke sini. Nah, ini adalah ruang kesukaan anak saya. Kalau anak saya sudah masuk sini, nggak mau keluar lagi. Kenapa? Ya, lihat aja Baraya kondisinya seperti ini. Ini ada 3 bagian. Tuh, ada penampakan lagi. Sebel itu ada penampakan terus ya. Nah, di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah labirin yang penuh dengan buku-buku seperti yang kita lihat sekarang. Dan di aulanya, di tengah-tengahnya, itu ada tempat parenting. Orang tua duduk bersama anak-anak untuk belajar. Nah, ketika kita masuk ke sini, ini ada panggung anak kecil-kecilan. Nah, di sini anak berekspresi lari-lari dengan dinding-dinding yang ditempati oleh banyak sekali lukisan tentang permainan-permainan anak. Tuh, panggungnya begini. Tuh, lucu kan? Tuh kan penampakannya lagi. Di sini kan makhluk penampakannya tadi kelihatannya, tapi sekarang udah hilang. Ya, namanya juga penampakan. Nah, ini di ruang yang sama ada tempat bermain anak. Tuh ada makhluk anehnya juga di situ ya. Ya, bercanda ya. Nah, ini buat anak-anak serosotan. Ini lantai 3, ruang depan referensi. Banyak sekali tempat-tempat lesehan seperti ini, tempat-tempat duduk, kongkong-kongkong, ngobrol. Tapi ini adalah ruang pameran sebenarnya. Selain aula, maksudnya bisa digunakan sebagai aula, di sini adalah ruang pameran yang sampai sejauh ini menunjukkan hasil-hasil karya seni dari berbagai daerah di Jawa Barat. Setiap satu daerah dikasih satu lapak seperti ini. Ini Kabupaten Bandung. Ada beberapa lapak yang masih kosong sih sebenarnya, karena ada beberapa pemerintahan daerah yang belum mengumpulkannya ke sini. Tapi bagaimanapun, semua hal yang ada di sini ini bisa memberikan kepada kita inspirasi. Itu kenapa sih miring? Itu logonya. Aduh, tolong. Ini Kabupaten Garut ya. Tuh, indah kan? Saya bilang apa, ini sekelas hotel bintang 5. Dan ketika Baraya masuk ke sini, nah, ini ada sebuah fasilitas yang sangat megah untuk seminar, untuk workshop atau semacam itu, dan itu sudah ada pembicaranya nongkrong di situ. Tentu saja full AC dan tentu saja nyaman, dan itu kursi-kursinya mahal banget. Bahkan untuk kursi penyimak saja itu kayaknya harganya lebih mahal daripada PC Baraya tuh. Aduh, ini asli, ini niat banget pemerintah kita untuk membuat orang-orang suka membaca. Dan ketika kita masuk ke sini, nah, ini apa coba? Ini pendaftaran. Ini tempat pendaftaran. Kalau Baraya mau masuk ke sini gratis, daftar dapat kartu, dan di sini ada yang saya bilang tadi, digitalisasi. Ini touch screen. Kalau di touch ini screen layarnya itu, kan keren. Kita keluar. Nah, jadi sekali lagi, fasilitas yang sangat mewah ini tolong jangan disia-siakan. Silahkan Baraya datang ke sini, baca buku, ngobrol-ngobrol, berdiskusi, mendapatkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah kenyamanan yang sekelas hotel bintang 5 mungkin ya. Karena saya belum pernah ke bintang 5. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.